Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarmu? Senang bertemu kalian lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang lebih banyak sejarah transportasi darat loh. Dan juga dampak negatif perkembangan penemuan alat transportasi terhadap pelestarian hutan. Kita juga akan mengamati pengamatan banyak kendaraan yang lewat berdasarkan jenisnya. Dan juga menyajikan dalam bentuk diagram batang dan belajar konsep modus. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulismu dan jangan lupa juga berdoa sebelum mulai pelajaran ini ya. Semangat! Kamu yakin gak apa-apa Mami tinggal? Gak apa-apa, Mi. Ada orangnya gak? Pasti ada dong, kan udah janjian, Mi. Ya udah, nanti WhatsApp Mami ya kalau udah kelar. Tapi sebelumnya bersihkan dulu tanganmu ya, Nak.
Cari siapa deh? Saya temennya Ricky. Ricky-nya ada, Pak? Oh, ada. Mari, saya antar. Kasih, Pak. Ya. Ini ada temennya Ricky. Om, Ricky-nya ada? Oh, ada. Ayo sini masuk. Makasih ya, Pak. Ayo duduk. Oke. Nih, bersihkan tangan kamu sama ini dulu. Sip. Kamu Gita kan? Iya. Bentar ya. Ricky. Ada Gita nih. Ayo masuk. Yuk. Yuk, ke dalam yuk. Yuk. Ayo masuk, Git. Oh, ini perpustakaannya ya? Bagus sekali. Bukunya banyak sekali. Iya, tapi kebanyakan sih itu punya papa aku. Kalau kita mau baca-baca, boleh kok. Ini mainan mobil punya siapa? Oh, itu mainan mobil punya Ricky. Iya, tapi yang beliin juga papa. Bentuknya ada yang unik ya? Mobil-mobil mainan itu adalah replika dari mobil-mobil zaman dulu. Gita, Ricky. Ngobrol sambil duduk yuk, biar papa jelasin soal perkembangan sejarah mobil di Indonesia. Ya. Gita, kamu tahu nggak siapa orang yang pertama kali punya mobil di Indonesia? Memangnya siapa? Mobil pertama di Indonesia adalah milik Sultan Pakubuwono X. Namanya mobil Benz. Benz Python. Seorang warga Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot mengadaptasi mesin uap buatan James Watt menjadi alat transportasi yang disebut-sebut sebagai mobil pertama di dunia. Namun, mobil ala Cugnot ini dinilai terlalu berat dan hanya memiliki kecepatan maksimal 4 km per jam. Berbagai modifikasi kemudian dilakukan demi menciptakan alat transportasi atau kendaraan yang lebih praktis. Lebih nyaman, lebih cepat, dan modern. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Carl Benz, Henry Ford, serta Charles E. dan Frank Duryea. Mobil karya Carl Benz sampai juga ke Indonesia loh. Pada tahun 1894, Sultan Pakubuwono X di Surakarta resmi menjadi pemilik mobil pertama di Indonesia. Mobil karya Carl Benz yang berbahan bakar bensin. Wah, di tahun 1894, Sultan Pakubuwono udah punya mobil. Pasti mobilnya udah tua banget. Tapi mobilnya masih bisa jalan gak ya? Wah, kalau itu sih papa nggak tahu. Cuman, mobil itu masih terawat sampai sekarang. Dan itu ada di museum di Belanda. Sejak saat itu, banyak orang yang punya mobil. Dan produksi mobil pun semakin meningkat. Akibatnya, banyak lahan hutan dan pertanian yang dibuka untuk membuat jalan raya. Kalau begitu caranya, hutan bisa gundul dong. Itu salah satu dampak negatifnya. Dan yang bisa kita lakukan adalah mengurangi menggunakan kendaraan pribadi.
dan beralih menggunakan transportasi umum, serta mengutamakan jalan kaki dan bersepeda jika perlu untuk perjalanan dekat. Teman-teman, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang dibandingkan kendaraan umum. Misalnya, motor ini hanya bisa dinaiki oleh 2 orang penumpang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Tentukan banyaknya orang yang menaiki motor-motor berikut. Ada 12 motor. Jadi, berapa jumlah orang yang bisa menaiki motor ini? Bisakah kalian menghitungnya? Jangan lupa, tulis di buku catatan kalian ya. Lalu, tunjukkan hasil hitunganmu kepada guru atau orang tuamu. Ada sesuatu yang mau kutanyain, boleh nggak? Boleh dong, Ricky mau nanya apa? Bentar. Nah, ini dia. Pak, Papa pernah nggak punya mobil yang bentuknya kayak gini? Wah, kalau mobil seperti itu adanya jauh sebelum Papa lahir, Ki. Kalau Oma pernah nggak ya punya mobil kayak gini? Oma ya? Nah, gimana kalau kita video call Oma aja? Itu juga. Wah, itu ide yang bagus, Ki. Ayo telepon Oma kamu. Ayo. Ya udah kalau gitu, kalian video call Oma. Papa tinggal ke dalam dulu ya. Oke, Pa. Di kolom ya. Iya. Nah, halo Ma. Hey Ricky, Oma senang kamu telepon. Kamu sehat, Nak? Iya, Ma, sehat kok. Ini Oma, teman aku Gita. Halo Gita. Halo Oma. Oma, Ricky mau nanya sesuatu sama Oma. Soal apa, sayang? Oma pernah enggak punya mobil yang kayak gini? Oh, tidak, sayang. Oh. Terus, waktu Oma masih muda, kendaraan apa yang dipakai? Dulu ya, ada mobil, Bemo, Kopaja. Motor juga dulu ada, tapi belum banyak. Rumah Oma dulu masuk jalan kampung, sayang. Bemo dulu cuma berhenti sampai jalan besar.
Kemudian Oma harus jalan kaki karena gak ada ojek. Kadang-kadang Opa jemput Oma juga di jalan keluar masuk kampung. Tapi naik sepeda, Oma belum punya motor, apalagi mobil. Oma dulu kalau naik angkot, ongkosnya berapa? Kalau tidak salah, di tahun 90-an, Oma harus naik angkot bayar 100-300 rupiah. Wah, murah banget. Sekarang ongkosnya naik jadi 2.000-5.000, tergantung di dekatnya. Terus, kalau dulu perjalanan keluar kota, naik mobil berapa jam, Oma? Dulu sekitar tahun 90-an, jalan tol luar kota belum banyak. Jadi, perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu bisa seharian. Oma juga ingat, dulu waktu ke Sumatera naik bis, lewat hutan-hutan, jalannya tanjakan. Oma, kenapa nggak naik busway aja daripada angkot? Busway belum ada, sayang. Makanya Oma naik angkot dan Kopaja. Oh, oke, Oma. Makasih ya. Sama-sama, sayang. Dadah. Dadah. Setelah kita belajar tentang sejarah alat transportasi darat, kita menemukan kosakata baru seperti berikut ini. Nah, bisakah kalian mengisi soal Latin berikut dengan kosakata baru yang telah kita pelajari? Teman-teman, sekarang coba amati kendaraan yang lewat di dekat rumahmu selama 10 menit. Bisakah kalian mendata jenis kendaraan dan warnanya? Catat hasil pengamatanmu di tabel berikut ya. Dari data yang kamu peroleh, coba sajikan dalam bentuk diagram batang. Contohnya, misalkan kamu melihat ada 2 sepeda dan 5 motor yang lewat. Maka, diagram batangnya seperti berikut. Kendaraan yang paling sering muncul dari pengamatanmu disebut modus.
Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pengamatan kalian terhadap warna mobil? Berikut adalah contoh tabelnya. Sekarang, berdasarkan tabel ini, bisakah kamu menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang? Yuk, tulis di buku kerjamu ya. Lalu, jawab pertanyaanku ini. Warna mobil apa yang paling sedikit dan paling banyak lewat? Lalu, kita bisa tarik kesimpulan modusnya atau yang memiliki nilai paling sering muncul. Teman-teman, kelas 6 hari ini sudah belajar tentang sejarah alat transportasi darat. Dan kita jadi tahu dampaknya pada lahan dan hutan yang banyak dibuka untuk membuat jalan raya. Selain itu, kita mengamati kendaraan yang lewat dan menyimpulkannya menjadi diagram batang, serta menentukan modus kendaraan. Apa teman-teman sudah paham? Oke, sip. Besok kita ketemu lagi ya. Belajar bersama di jam dan saluran yang sama. Dadah!